monitoring ruangan dengan Raspberry Pi. Untuk sistem ini kita coba memonitor 6 ruangan. Ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4, ruangan 5, ruangan 6. Masing-masing ruangan kita pasang 2 sensor jadi supaya tahu ketinggian orang yang lewatnya. Langsung aja kita coba. Saat terdeteksi dia akan mengirim notifikasi ada ruangan, ada orang di ruangan 1. Selanjutnya mengcapture foto di ruangan 1. Kita coba ruangan 2. Dia akan mengirim notifikasi ada orang di ruangan 2 dan mengcapture fotonya. Fotonya ke capture.